Bismillahirrahmanirrahim, sahabat, kemarin ada yang bertanya, bolehkah dan apa hukumnya memilih seorang pemimpin yang benci dengan Islam dan kemudian dia didukung oleh partai-partai yang tidak suka dengan Islam? Maka kita jawab, tidak boleh dan haram hukumnya. Apa dalilnya? Kita lihat surat Al-Mudathir ayat 42 dan ayat 45. Masalakakum fi saqar wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Al-Mudathir ayat 42 dan ayat 45. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu sampai bisa masuk ke dalam neraka saqar? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, adalah kami dulu di dunia suka membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya. Kami tak mau memperjuangkan kebenaran. Yang kami perjuangkan adalah kebatilan. Kami benci dengan Islam sebenci-bencinya. Maka orang-orang yang memperjuangkan kebatilan, tak suka dia dengan Islam, tidak boleh kita angkat mereka sebagai pemimpin. Karena kalau kita angkat mereka sebagai pemimpin, kita akan celaka nanti di hari kiamat. Akan Allah masukkan ke dalam neraka saqar. Apakah kita siap untuk masuk ke dalam neraka saqar? Kalau siap masuk ke dalam neraka saqar, silakan pilih pemimpin yang benci dengan Islam, yang tak mau memperjuangkan kebenaran, yang dia perjuangkan adalah kebatilan. Wallahu a'lamu bishawab.